Sila boleh bantu? Sini, oh, kita bilang ini sahur, jawabannya puasa, puasa yuk. Ini sahur. Ini sahur. Puasa yuk. Yo. Dengan siapa, di mana? Di mana? Amir, Diki Amir. Amir. Amir, Diki Amir. Oh, Dendi. Amir. Siapa? Aning. Anis di Ciamis. Amis di Ciamis. Anis kali. Oh, Anis. Anis. Bu ya, Anis, Anis di Ciamis. Ciamisnya di mana? Ya. Timang Windu, Cijantung, Pemalayan? Paninengan. Paninengan. Oh, Paninengan. Wah, Mergo Jaya nah di situ ya. Halo orang Ciamis semuanya. Oke, Bu Anis. Bu ya. Anis harus menjawab apa yang akan dilakukan oleh Ashila. Nah, ya? Ashila akan melakukan okay. sebuah gerakan. Betul. Okay. Dan ditebak gerakan apakah itu. Ah. Okay. Ayo. Kita mulai ya. Kita mulai. Iya. Yeah. Tum. Oke. Okay. Lagi. Oke. Okay. Lagi. Oke. Okay. Ya, lagi. Lagi. Oke. Okay. Ya. Okay. Itu dia. Lagi apakah Ashila? A. Badminton. Di mana-mana. B. Mencuci piring. Di mana-mana. Oke. Okay. Yang mana, Bu? Badminton. Di mana main badminton. Oke. Okay. Betul. Lu pasti ketua gengnya nih. Ini joget kalau diantepin nyampe sono nyampe tebet nih. Meret terus. Oke, okay. Oke okay, selamat. Bu Anis di Ciamis mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Ini Show. Oke, okay, kita ngobrol-ngobrol yuk. Silakan. Silakan Cak Luntung. Cak Luntung. Yeah. Ashila. Ashila, puasanya gimana ini puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Aku manggilnya apa nih om? Pakde, Pakde. Pakde. Cak itu udah panggilan. Oh, Cak itu udah panggilan. Cak itu sama iya. dengan Bang. Oh, Bang. Abang. Oke, oke, Bang. Cak. Cak. Ini? Kong, Kong. Ini bisa pas gitu. Bisa Ashila. Pas ya. Ini denger-denger katanya kamu sering tidur di sekolah, itu bener gak sih? Ini di sekolah apa di kampus? Di kampus maksudnya. Oh iya di kampus. Iya, di kampus iya. Tapi bentuknya kayak sekolah. Kampus. Iya aku sering tidur di kampus. Kenapa? Maksudnya tidur pas apa itu? Pas pelajaran gitu? Kalau kan soalnya kelasku banyak yang pagi kan. Terus kadang-kadang emang aku tidurnya suka kayak larut malam gitu. Jadi contoh ya guys. Terus ya jadi kalau ngantuk ya aku tidur gitu. Bener sih. Kalau bener kalau ngantuk tidur. Iya kalau ngantuk tidur. Gak salah. Cuman kan salahnya di sekolah. Iya. Tapi gak gampang loh. Aku pernah pengen tidur tapi ngantuk. Waduh bingung aku. Pengen tidur. Pas pengen tidur tapi ngantuk. Tapi ngantuk. Itu sama dengan pengen makan tapi lapar. Jadi bingung. Milih mana bingung? Iya sama aja, pengen minum tapi haus itu mah. Nah iya kan bingung milih mana duluan. Bukan ya, kan? Bingung, kesel. Ya, orang mau tidur ya ngantuk. Tapi Ashila lihat wajahnya kayak orang Mandarin ya? Hah? Iya sih, sekilas. Orang Mandarin. Sekilas, sekilas. Nggak sih, jauh sih. Tapi kamu bisa bahasa Mandarin? Dulu waktu SMP sempat belajar, tapi aku udah lupa-lupa inget. Kalau aku bisa dong? Enggak. Wong Aini. Artinya aku cinta aku padamu. Cinta padamu. Aku ya. Juga. Kalau bahasa Mandarinnya aku sayang kamu apa? Enggak tahu, kayaknya wo aini juga deh. Salah. Apa? Wo yangmu. Wo yangmu. Aku sayang kamu maksudnya. Kalau nasi fun. Fun. Nasi, makan nasi, makan nici,
Makan nasi Nietzsche, Van. Nietzsche, Van. Makan bubur. Nietzsche, bur. Itu. Gak makan-makan. Gak makan-makan. Nietzsche, King. Justin nih, udah tua aja nih Justin. Bisma. Oh, Bisma. 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 Bisma Alam. Kan? Itu loh yang kelompoknya Kobokan Junior itu loh. Smash. Bukan itu. Smash itu. Smash down. Smash. Smash down. Ini bisa bareng sama Leona. Ya ini kan, Leona itu kan mengidamkan figur yang cocok seperti Bisma. Nah saya itu... Sipsi kata siapa? Ya kata saya toh. Ya, ya siapa tahu ya, siapa ya, tempe, bener. Terus dia tahu-tahu bisa ada feeling ya. Iya. Pas kan, pas toh, usia juga seimbang lagi. Nah sekarang... Saya? Iya. Saya 17 belum Masehi. Jangan lihat usianya, yang penting sinyalnya. Ini sama. Kenapa? Sweet 17. Wow, sweet, ya? Itu? Sweet prihatin. Kalau sweet prihatin berarti udah tua, Andre. Sweet itu kan manis. Punya penyakit gula dong. Itu bener lu. Sorry, saya itu sering minum jamu pahit jadi sehat. Kalau manis terus malah kebanyakan malah diabetes. Oh iya. Ini kelihatan menengah ke atas sih tua. Menengah ke bawah? Iya, coba. Siapa aja di sini? Iya. Kayak orang mau ngajak tawuran, iya, siapa aja diginiin. Enggak, artinya kita say hello pada mereka-mereka. Oh iya, iya, iya. Say hello, gimana? Say hello. Klik gak? Klik gak? Kalau saya sih, ya cocok-cocok gitu, aja. Cuman harus tanya dulu Leona, karakter cowok seperti apa yang diidamkan oleh Leona? Aku tuh sukanya ya cowok itu yang... Masa langsung balik? Enggak, biar buka. Mudah itu. Udah. Kalau itu bukan tai lalat, tompel. Tai lalat yang kecil aja, yang manis. Kecil. Ada di mana ya? Tai lalatnya berbulu lagi. Terus lebih senang. Aku tuh suka cowok yang rambutnya pirang terus pas. Romantis. Terus romantis. Romantis. Buktiin romantisnya dong. Alah kecil. Rokok makan gratis. Nih rambut panjang ada. Kak dulu. Di sono dong. Orang bersihin situ duduknya di sono. Raya Sari. Apa? Yang kurang apa? Ini udah cocok, rambutnya pirang udah cocok. Tapi dia pengen cowok yang romantis. Yeah. Tunjukkan cowok romantis itu selaku bertekuk lutut di hadapan wanita. Nah. Sambil merayu. Nih, bunga nih, bunga. Bunga. Katakan dengan bunga. Iya. Ini namanya bunga cucuk. Bunga cucuk. Berduri. Iya, bagus. Cucuk Cahyati. Cucuk. Kasih nyanyian sedikit. Oke, tak kasih lagu hitam. Yeah.
Lagi nih mau bapak ini lagi tugas. Polisi cium tangan. Polisi cium tangan. Lu ngapain sih? Kok lu ngapain? Emang ini siapa? Ini kan anak saya. Ternyata anaknya Mas Tukul AKP Ega Prayudi. Siapa? Cium tangan lagi coba. Siapa 86? Yeah. Oke, okay. Silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Oke. Okay. Waduh. Tim kreatifnya cerdas-cerdas. Apa kabar? Pak, apa kabar? Eh, sopan ada polisi loh. Mas, terkejut nggak datangnya? Ya kaget dong, ujuk-ujuk. Lagi ceria gitu kok langsung. Lagunya, lagu, apalagi diiringi oleh tambal band ini. Tapi Mas Ega kelihatannya bawa oleh-oleh nih. Iya ini ada... Mas Ega ini anak yang pertama Mas ya. Oke, bawa hadiah bawa oleh-oleh? Iya oleh-oleh buat... yang buat ayah. Ayah. Oh, okay. Panggilannya. Kamu kok repot-repot. Orang tua tidak berharap oleh-oleh, tidak berharap. Lihat anaknya seneng aja, udah seneng. Saya sih udah seneng ya. Cuma kayak gini toh. Kaos singlet. Kaos singlet. Iya. Coba diceritain, kenapa kasihnya kaos singlet, Mas Ega? Kaos singlet ini karena ayah tiap hari pakainya ini sama celana pendek aja dulu. Kalau di rumah tiap hari pakainya itu? Iya, pakai singlet sama celana pendek aja. Padahal banyak duit, kenapa nggak beli baju? Ya, saya orang senang hidup sederhana, tapi berkualitas. Begini bapaknya guling-guling. Mas Ega, luar biasa ya. Mau tanya nih Mas Ega. Bokap kalau di rumah kayak gimana sih orangnya? Lucu kalo, juga lagi. Kalau di rumah beda. Beda. Karena beliau pernah bilang kalau di tempat kerja saya ngelucu, kalau di rumah saya kepala rumah tangga. Luar biasa. Tapi hebat ya. Ini berbeda ya. Iya. Anaknya seorang polisi. Hasilnya juga beda. Anaknya sudah menjadi seorang polisi kan luar biasa. Luar biasa betul. Hebat. Nah ini kan Mas Tukul kan seorang komedian atau pelawak. Cover boy. Kan dulu. Oh, cover boy kan dulu. Majalah apa tuh sih lupa lagi? Serangga. Apa yang Mas Ega pelajari dari ayah? Yang pertama dan paling utama kedisiplinannya. Kedisiplinannya. Ya. Dari setiap pekerjaan yang dikerjakan sama ayah, nggak ada kata maaf. Apapun alasannya harus on time, disiplin. Pantesan kalau syuting ya, callingan jam 2 siang. Jam 5 subuh. Jam 5 subuh udah. Emang benar Mas Tukul nih, saya akui disiplin banget orang. Bagus. Dan itu juga yang diterapkan di rumah ya Mas Ega ya? Iya. Di rumah juga seperti itu. Diterapkan ya. Mas Ega ini udah gede ya sekarang. Udah berkeluarga. Ingatnya masa-masa kecil. Iya. Waktu kecil kan kecil pasti ya. Iya. Ya maksudnya. Apa sih yang diingat dari Mas Tukul? Kalau yang saya ingat ketika saya kecil, ayah tuh dulu berangkat kerja naik bis, terus kalau nggak ada uang suka jadi di depan rumah tuh ada tukang gorengan gitu. Tukang gorengan? Jadi kalau berangkat kerja siaran radio gitu suka mampir ke tukang gorengan, ngutang dulu katanya, terus naik
bisnya yang tetangga punya apa kerja kernet ikut nebeng. Ikut nebeng. Sedih loh gitu. Ketawain lah. Sedih nih mas, itu sedih. Ya itu dari kegigihannya beliau, semangatnya beliau, itu yang jadi contoh buat Ega ya. Katanya sekarang tinggal jauh ya Mas Ega sama... Siap. Mas Ega tinggal di mana? Sekarang di Surabaya. Di Surabaya? Siap. Surabaya. Suka kangen gak? Sama ayah? Kalau kangen sih wajar ya Mas. Ya. Kalau misalnya sekarang tambah kangen lagi, soalnya adik yang kedua dapat SNPTN di Unair, ya. Akhirnya masuk Surabaya juga. Jadi dua-duanya hijrah ke Surabaya, ayah tinggal sendiri. Ya. Nanti ada temen. Ada temen. Apa ini ada unsur kesengajaan? Enggak. Anda pindah ke Jakarta berdua untuk meninggalkan ayahnya di Cipete? Kalau dari pemikiran ayah mungkin ada ya. Itu udah dikonsep sama Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Tukul, melihat anaknya sekarang gagah seperti ini, seorang polisi. Apa Mas Tukul? Apa Mas Tukul? Apa harapannya? Harapan Mas Tukul untuk anak yang dicintai. Ya, harus tetap loyal kepada bangsa dan negara, tetap harus taat apa perintah dari atasan, dan nggak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati waktu kamu kontrak tanda tangan. Kamu kan sebagai anak bangsa, anak negara, jadi harus totalitas jiwa ragamu kamu berikan kepada bangsa. Jadi jangan kau minta apa negara untuk aku, tapi apa yang kuberikan untuk negara. Dan nih, di konsepnya 3 bulan loh. Mas Ega, waktu ibu meninggalkan dunia ini juga katanya lagi tugas di Surabaya. Iya, kebetulan ketika ibu meninggal, Ega masih tugas di Trenggalek. Trenggalek? Iya, di Trenggalek. Di wilayah Jawa Timur, tapi di Trenggaleknya. Sehari sebelum meninggal itu, sempat pulang ke Jakarta acara adik ulang tahun yang ke-17. Senin saya pulang, pagi, Selasa sore dikabari udah meninggal. Jadi pertemuan terakhir itu pas pulang ke Jakarta itu. Bangun gimana? Tapi Mas Ega, ini kalau lagi tugas ya kan teman-temannya mungkin tahu, wah anaknya Mas Tukul ya, apa? Komentar dari teman-teman. Kalau di kedinasan yang biasa bercanda itu anak saya kan kalau lagi sekolah anaknya Sule. Kalau Mas Ega sendiri ya? Kalau saya lebih parah mungkin ya. Kalau misalnya ketika jadi kalau di kepolisian itu yang bercanda itu bukan anggota nggak berani. Oh, anggota jadi, gak berani. Jadi senior atau pimpinan biasanya kalau ketika kita ngambil apel tuh di. Jadi kan pas mau kasih arahan, iya. Dipanggil sama atasan begitu. Maju ke depan. Iya. Lucu ya? Lucu. Iya. Pernah enggak Mas Ega waktu di lagi dinas, pas mau duduk jatuh gitu. Lo beda lo, yang kan yang pelawak bapaknya. Kali gitu. Karena sering lihat Mas Tukul begitu. Atau komandannya mungkin ya. Itu celana bukan baju. Oke, di hari yang baik dan di bulan yang baik ini, Mas Ega juga lagi kesempatan datang ke sini. Ada mungkin yang ingin disampaikan kepada ayah tercinta, Mr. Tukul Arwana. Untuk ayah, tetap semangat walaupun sudah ditinggal sama bunda, tetap jadi ayah yang
cinta sama anak-anaknya, apapun keadaannya, anak-anak tetap mendoakan orang tua yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyempatkan. Salam buat teman-teman dan juga komandannya di sana. Ya, inilah sosok seorang kapiten Mas yang ternyata mempunyai anak yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pagi hari ini memberikan inspirasi untuk orang banyak. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Di sini aja.